Menikah memang semua impian dari akhir perjalanan sebuah hubungan sepasang kekasih. Dan itu yang akan dilakukan oleh adik YouTuber ternama Atta Halilintar. Thoriq Halilintar bersama Alia Masaid. Lantas, sudah sejauh mana persiapan pernikahan mereka? Good people, inilah sensasi terkini. Setelah melamar sang kekasih Alia Masaid dengan suasana romantis dan dikelilingi dengan pemandangan bunga-bunga berwarna ungu, menambah begitu romantisnya duo sejoli ini yang dicandu asmara. Kesungguhan cinta Thoriq untuk menjadikan Alia Masaid menjadi istrinya. Sebelum menikah, Thoriq dan Alia pun berziarah mengunjungi makam sang ayah Aji Masaid. Ya, Alia Masaid kehilangan sang ayahnya pada 5 Februari 2011 silam. Sang ayah Aji Masaid menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 43 tahun akibat serangan jantung. Di hadapan makam sang ayah Alia Masaid, Thoriq pun meminta izin untuk menikahi Alia. Alia Masaid, apa? Kau mau nggak selamanya ngurusin aku yang kalau misalnya nuker baju, bajunya ditaruh mana aja. Terus ngelarang kamu minum kopi terus. Iya. Terus. Sekarang belum kan? Belum, sekarang boleh. Terus selalu gengsi. Iya. Dan tapi aku romantis kok. Oke. Okay. Dan aku sayang sama ibu kamu. Aku sayang sama seluruh keluarga kamu, dan yang paling pasti aku sayang banget sama kamu. Alia Masaid, will you marry me? Yes. Oh, jawabnya apa sih? I will. Aww, thank you. Terus gue duduk apa ngapain ya? Kayaknya kita harus berdiri deh, Seng. Pakainya tuh di kiri apa di kanan, aku gak tahu. Aku juga sih. Aku lebih gak tahu. Ah, di kanan. Kita berdiri. Di kiri cuy.
Oh iya, kanan. Berdiri apa duduk? Dor, kiri apa kanan? Sumpah, gue gak tau caranya di mana. Sayang, I love you. Don't cry. Iya. Semoga aku bisa bikin kamu bahagia sepanjang masa. Amin. Selamanya. Boleh gak sih berdiri biar bagus gitu? Selamanya dan selama-lama-lamanya. Ini kiri. Kiri. Udah. Buat komentar aja. He said yes. Yes.